Pasca ditutup Wali Kota Jambi Syarif Fasa Jumat malam, Hotel Nobita masih dijaga ketat aparat kepolisian dan TNI. Tidak terlihat aktivitas tamu di hotel yang berlokasi di Jalan Gatot Subroto, Kecamatan Pasar Jambi ini. Sementara manajemen melakukan pertemuan dengan sejumlah pengurus ormas Islam di ruang pertemuan rumah dinas Wali Kota Jambi. Manajemen hotel meminta maaf atas beredarnya foto-foto yang dianggap telah meresahkan warga Jambi tersebut. Atas kejadian tersebut, dari lubuk hati kami yang paling dalam, kami segenap jajaran manajemen Novita Hotel memohon maaf yang sedalam-dalamnya kepada seluruh umat muslim. Kami sangat menyesalkan peristiwa ini. Jangankan untuk berbuat seperti itu, berniat pun tidak terlintas dalam pikiran kami. Kami juga mengucapkan terima kasih atas koreksi dan kontrol dari seluruh komponen masyarakat terhadap hotel kami. Karena hal ini akan membuat kami untuk lebih berhati-hati dan waspada di masa yang akan datang. Sejauh ini, Polresta Jambi yang menangani kasus dugaan penistaan agama ini telah memeriksa sedikitnya 22 orang saksi. Dari Jambi, Andra Rawas melaporkan.